Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Nah, memandangkan PKP dah nak habis, so dah boleh rentas negeri. Kami satu family nak pergi KL, nak pergi Kedutaan Indonesia sebab pasport saya dah nak tamat tempoh. Visa saya memang dah tamat tempoh 25 hari bulan 5 kemarin. Dah tanya immigration, dia orang kata kena renew pasport dulu baru boleh renew visa. Dan untuk renew pasport ni pun kita tak boleh datang macam tu je tau. Kena daftar online dulu. Daftar online. Nasib baik saya dapat kosong 11 hari bulan 6. Kalau tak memang tak dapat lah sebab hari tu dah cek yang dekat Johor sampai bulan 8 penuh. So saya ambil yang dekat KL. Nasib saya jumpa ada 11 hari bulan 6 ni. Macam tu kalau nak renew pasport sekarang. Yalah sebab sekarang kan musim COVID. Jadi dia orang akan hadkan orang yang masuk dalam kedutaan tu. So doakan kami selamat sampai KL tau. Okay, Assalamualaikum. Sekarang ada kuat tol dah sampai highway. Di Malaysia, di mana kelas tak di Sabah yang terdapat di negeri Sabah di daerah Kota Kinabalu dan juga kelas tak selama dalam sejam setengah sampai KL. Nak cari kedai apa ni? Kedai SIM card. Sekarang nak beli SIM card dulu. Ada Watson lah kat sini. Bangun ke? Bangun ke di? Dah sampai. Dah sampai dah. Sampai sini RM1 je. Alah. Banyaknya KM. Oh, tutup dah. Bagi orang Indonesia yang menikah dengan orang Malaysia, kalau nak renew pasport tu harus ada IC suami, pasport lama dan juga surat nikah. Di fotokopi lepas tu bawa ke kedutaan. Kita dah sampai dekat kedutaan. Ni. Embassy. Kita parking kat sini je. Kat depan tu dah kedutaan dah. Kat depan tu kedutaan Indonesia. Makan dulu sebelum masuk kedutaan ni. Mesti lama ni proses ni sampai petang. Dia dah sudah makan.
boleh jalan lagi. Kena makan lagi. Ayah makan dua kali. Kan ibu? Kan? Ini semua yang dah buat temu janji pukul 2, semua kena antri dulu sebelum masuk ke dalam. Sebelum ambil nombor giliran pun kena antri juga. 2 hours later. Dah siap guys. Dah siap dah. Jom kita balik pula. Ada juga baiknya apa ni buat pasport time PKP ni sebab tak ramai sangat. Kalau tak, kalau bukan time PKP memang sampai petang lah takkan dapat lah giliran tu. Dulu buat pasport dekat kedutaan Johor 3 hari siap dua hari. Dah luntur-luntur dah makeup. Wah. luntur sebab tadi duduk dekat panas depan kedutaan tadi tu panas. Selalunya 3 hari dah siap. Sekarang ni seminggu. Tadi dikata Jumaat minggu depan baru siap. Nasib baik boleh post. Dikata sekarang memang semua dia post. Kalau kena tunggu, mampus kena tunggu seminggu duduk kat hotel. Sekarang ni PKPP masih tunggu. Stresnya aku weh. Alas kita kena ni lah, berpusing-pusing di Bukit Bintang. Kita dah sampai hotel. Sekarang kalau masuk mana-mana bangunan kena tulis nama, nombor telefon dan juga cek dulu suhu badan baru boleh masuk dalam. Dah siap check-in. Sekarang kita orang nak naik atas dulu, nak bersihkan badan, nak makan, lepas tu nak rehat sekejap. Nah, dah sampai. Sampai, nah dapur dia. Dah sampai. Wah, tengok view dia ni. Ni nak hujan lah, langit dah gelap. Adik penat eh. Sayang. Penat ke? Penat ke adik? Wah, tengok rambut dia. Penat ke? Tengok apa berat, kat bawah tu? Berat beg orang yang ada hitam tu. Kita dah sampai dekat homestay. Jadi, penat ke? Ngantuk? Aduh, sayang-sayang. Ngantuk ya? Ngantuk adik ibu ya? Sayang ni. Loh. Lapar ke? Lapar ke? Kita dah sampai. Cantik sangat rumah dia. Lengkap. Fasilitas dia lengkap. View dia pun cantik lah daripada sana tu. Tapi cuma tak nampak KLCC je. Okay. Jamban. Kat sini ada tempat mandi. Hujan lah. Shower. Ini ada bilik lagi. Bilik nombor 2. Ini bilik pertama. Jadi kita tengok bilik air dulu. Itu dia. Bilik air dia.
lamban. Ada tap. Sini pun ada shower, ada TV lagi tau. Boleh berendam sambil tengok TV. Jadi kita tengok bilik dia. Sini katil. Sini ada lemari, ada TV. Tengok view kat sini. Nah, wah, cerahnya hari ni. Nah, itulah dia. Rumah ni satu malam harga RM100 je. Tapi selepas guna tu, kembalikan semua barang-barang yang telah kita gunakan. Nah, kembalikan ke tempat dia. Sampah tu buanglah. Sapu. Rumah dia tu kena sapulah balik. Sampah-sampah tu kena buang. Kemaskanlah balik lepas guna. Harga dia cuma RM100 satu malam. Berbaloi lah. Daripada sewa hotel. Hotel-hotel yang murah-murah tu kan. Kalau ini standard hotel ni mahal ni. RM300 satu malam. Review ni dapur dia ni. Tengok dapur dia. Ada peti ais. Tak ada dua pintu. Nak balik. Ada mesin basuh. Sekali pengering. Ada microwave. Dapur. Manas air. Sudu. Ada periuk kalau nak masak, boleh masak. Sinki kat sini. Kat sini ada meja makan. Kat sini ada budak kecil. Di sini ada ruang TV. Ni ada TV dia. Ada internet tapi tak ada internet. Ada internet tapi tak ada line. Sudah dapur. Masuk je dekat pintu tu. Terus dapur. Lepas tu ruang makan. Lepas tu TV. Kita tengok view dekat luar. Wah, inilah. Bandar.